Jang. Nanti Adit bantuin. Iya, iya. Terima kasih, Adit. Sekarang kita mau bantu panen di kebunnya Haji Udin dulu, Kang. Oh, gitu. Iyalah, gak apa-apa. Kang Ujang, senyum dong. Kan senyum itu ibadah. Kalau ibadah itu kan bisa dapat pahala, Kang. Kalau gak percaya, tanya aja Pak Haji Udin. Iya, Cup. Iya. Kang Ujang, coba deh tutup mata Kang Ujang. Terus, Kang Ujang bayangin kalau... Iya, Denis. Iya. Mohon doanya aja tuh. Siapa tahu nanti diijabah. Ayo Denis, angkat itu. Iya, Dit. Pangirin, waduh, itu kan hasil panen saya. Gimana toh, malah diambil sampai kan ini loh. Elah, wo sampe aja, biar bersih punya ente wo. Nah nanti kalau Bang Haji lihat gimana, nanti aku dikiranya gak kerja. Tumben akur. Kompor. Ya. Anak-anak, alhamdulillah, panennya udah selesai. Abis zohor nanti, terongnya bakal diambil ame orang-orang pasar. Ayo, Dit, kita bantu Kang Ujang. Kang Ujang mau panen terong juga ya? Edeh, iya toh, Bang. Emang kenapa? Cuma nanya kan? Iya, tapi kalau nanya tuh yang baik, yang enak tuh lo didengernya. Nanya kayak gitu. Nip, ente diem. Siap, Komandan. 86. Emangnya kenapa Kang Ujang, Dit? Udah jualan dari subuh, bersimbah peluh. Tapi bakso masih aja penuh. Nah, terus? Kang Ujang lagi butuh duit, orang tuanya lagi sakit. Tapi Kang Ujang harus bangkit, biar dapat duit dan menolong orang tuanya yang sakit. Betul kan, Pak Haji? Iya, iya. Gimana, Kang Ringo? Enak makan baksonya? Iya, enak, tapi... Kang Ujang mah ngerti, kalau Ringo kesini pasti perutnya harus diisi, biar sekalian bisa bantu Kang Ujang bersih-bersih. Makasih ya Kang Ujang. Kalau udah selesai makannya, bantu Kang Ujang tutup warungnya. Saya mau pulang aja, walau baksonya masih banyak tersedia, biar bisa pulang kampung segera. Siap Kang Ujang. Hati sedih jangan dirasa, kita tetap harus ceria. Insya Allah rezeki pasti ada, tapi tunggu tanggal mainnya. Denis, ayo cepetan jalannya. Iya, Dit. Tunggu, Dit. Aku capek. Denis, tutup mata kamu. Bayangin kalau kamu itu pahlawan super. Jangan, Cuk. Biarin aja. Ya, Kak Dit. Denis, kamu kenapa? Itu Kang, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Pak Haji Udin. Bang Haji Udin, kenapa? Enggak Kang, maksud Denis, kata Pak Haji Udin, gerobak baksonya bawa aja ke kebun. Oh, gitu? Alhamdulillah. Siap, Dit, siap lah. Gusti, Nuagung, alhamdulillah pisannya teh. Asik, ayo kita dorong, mantap.
Kata Pak Haji, nanti ada yang mau beli 10 orang. Tambah ya Kang Ujang basonya. Makannya juga banyak, bisa 10 mangkok. Alhamdulillah, syukurlah. Insya Allah bisa segera pulang ke kampung lah. Kela. Bentar ya. Bang Ringo, bangun atuh bang. Bang Ringo, hayu kita ke kebunnya Pak Haji Udin. Bang Ringo. Iya, Kang Ujang.